Rumah betul takkan ada rumah tipu kan, ada kepan ayam pula ke? Rumah betul, rumah betul. Rumah mak dekat sini. Kat sini tu kat mana? Kat Kampung Gajah lah. Apa nama kampung, nama tempat, nama jalan dia, postcode dia? Bawah Bukit. Bawah Bukit. Huh, betul. Geram je dia. Kan? Ha? Bawah Bukit, betul ya? Memang jalan dia Bawah Bukit. Sorry, maafkan saya. Saya tak tahu. Kawasan rumah sini, jangan marah ya. Ha, jadi Dayah. Dayah, malam ni dah makan belum? Belum, tunggu kau. Ha? Apa dia? Janji nak belanja. Ay, bila pula aku janji nak belanja? Oi, dekat bawah aku berjanji nak belanja. Padahal hari ni aku nampak slim sikit. Jadi malu. Ay, apa nak malu? Dah berpunya ke belum ni? Belum. Belum. Ya, belum berpunya. Yang mana lagi? Teruna mana teruna? Amboi bomo pandai bentar-bentar cantik, putih-putih comel. Kamu suka ya? Kamu jawab kok. Okey. Jawapannya? Ustaz Kazil Ilyas. Ustaz? Kazil Ilyas. Sebut tu memang nama Ustaz? Ustaz Kazil Ilyas. Kazim ke Kazim? Eh. Kazim. Amai, Kazim. Nak ingat ke Kazim tu? Tepuk tangan sikit Ustaz Kazim Ilyas. Okey. Sebab apa saya bagi soalan ni? Sebab rata-rata yang tanya kat saya tadi, diorang kata besok. Saya kata bukan besok, bukan Khamis semalam Jumaat. Jumaat malam Sabtu. Okey, jangan salah tarikh. Nanti besok ramai-ramai datang kat saya. Udah kena marah saya. Lupa. Yelah, biasalah tak makan lagi kan? Tak perasan. Jomel sikit. Biasalah tu. Jangan gelak lebih sangat, tak bergelak lebih ingat tu. Amboi dia minta satu buku cepat. Okey. Selesai sudah soalan pertama. Soalan yang kedua senang. Jangan kuat cemas je. Hari Sabtu kita ada apa? Penat saya celoteh 6 hari kat sini. Hari Sabtu ada apa? Siapa boleh jawab angkat tangan? Siapa boleh jawab? Hari Sabtu. Mentang-mentang kita rockers. Macam tu. Kak B, Kak B. Kak B. Baik. Kak B, sabar Kak B. Kak B. Okey Kak B, assalamualaikum. Sini sikit Kak B. Okey. Kak B, assalamualaikum Kak B. Kak B, nama betulnya apa? Rahsia. Boy, dah banyak rahsia. Dah berpunya ke belum ni? Dah. Dah berpunya kan? Nak kena kena. Okey Kak B. Kak B asyik apa hei lah mayat aku ni. Kak B asyik orang sini juga ke? Suami Kak B orang sini. Kak B orang mana? Lumut. Oh, what the fuck? Lumut kat mana? Kuat sikit Kak B. Bukan berbisik Kak B. Depan sikit Kak B. Depan sikit Kak B. Okey Kak B, soalan saya senang Kak B. Berapa berat badan saya? Atau datang sini buat apa? Buat badan. Akulah seram je aku cakap dengan akak-akak sini. Hai, sekarang aku salah akak-akak aku kena empuk. Saya bagi Kak B. Saya Kak B sabar Kak B. Kak B tak jawab soalan lagi dan aku buat. Soalan saya dari Kak B. Hari Sabtu ada apa? Puisi. Puisi. Kemur menuh mak. Semalam nanya kat aku elok lembut je dik. Okey Kak B, Kak B saja gua Kak B jangan marah Kak B. Kita kenal-kenal Kak B. Baik Kak B, untuk Kak B. Udahlah, tak nak apa pula. Alhamdulillah sama. Ya, Alright, tepuk tangan sikit. Untuk Kak B kita thank you. Okey. Jadi saya ada kumpul lagi tapi tak apa, kita bersama dengan DAT nanti. Alright. Jadi anda semua dah ready ke belum? Tak dengar, dah ready ke belum? Nak tengok tak Indonesia versus Malaysia? Nak tengok tak? Nah. Okay. Kita ke petang sudah. Okey, dengan ini saya menjemput kumpulan DAT.
Follow. Di ATBN, follow. Dia tarik aku semacam macam ni. Kali you. Mana vocalist yang vocalist? Tepuk tangan sikit. Check. Patut kabar nombor 4 lah. Alamak, brother. Check. One, two. Kabar ni, Pak? Waras? Waras. Waras, Bo. Boleh makan kau. Kau gelak, siapa gelak tu? Gelak. Okey, Pak. Sini, Pak. Alamak, brother. Salam sikit, brother. Alamak. Alright. Hidup daripada mana ni, Pak? Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey semua. Saya Abai, vokalis kumpulan DAT. Okey. DAT ni asal dekat Malaysia. DAT asal Malaysia, brother. Malaysia. DAT asal Malaysia. Lepas tu? Asal cakap macam tu. Tak, dah cakap. Eh, brother, lu rocker, brother. Lu naik atas, lu kena jaya rocker sikit, brother. Tak puas je lah cakap macam tu. Asal Malaysia, dia asal Malaysia, di KL, dah buat KL. Lepas tu, udah sekian lama, selepas aku dah tengok. Sabar. Biasalah lelaki. Dia kalau lelaki, loading tu biasa. Kemudian, udah rilis first album, second album, terus ke Indonesia. Okey, udah rilis satu album, terus ke Indonesia. Ya. Selepas itu? Dan reborn di Indonesia 2015. Reborn di Indonesia, di Indonesia 2015. 2015. Ada line up di sana. Dan kemudian saya pulang ke sini. Balik ke sini. Maaf ya. Balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia. Jumpa kawan-kawan ni. Dekat expo macam ni lah. Jumpa orang dekat sini kan. Jumpa. Lepas tu reform balik. Dan terus buat line up dekat Malaysia. Alright. Pulang sikit. DAT dah. Sebenarnya penubuhan DAT ni daripada tahun bila? 1995. Tepuk tangan sikit. Tak pun tu dah lama tu. Suria Rekord. Suria dekat SRC bang eh. Jadi kalau anda nak dengar lagu-lagu zaman 1995 dia orang ada dekat YouTube bang eh. Dekat SRC. Suria Rekord boleh tulis DAT. Dia orang punya tajuk utama lagu tu Kera Sumbang. Okey bang, saya nak dengar sikit bang. Cerita pasal Kera Sumbang ni macam mana boleh tertulisnya? Lagu tentang Kera Sumbang. Lagu tentang Kera Sumbang ni puncanya. Puncanya orang Sungai Kelah. Iya ke? Cuba bawa kopi panas dulu sini orang hanya bang. Abang Gaza. Kawan. Oh, Abang Gaza, dek kawan. Ada kenal Abang Gaza, dek kawan. Itu mulanya. Dia bercerita-cerita masa kan zaman Kak Jiwa itu ni kan. Okey. Bercerita-cerita. Udah mumpung-mumpung Kera Sumbang kan. Itulah tercerita. Seorang dia kan. Itulah terceritanya Kera Sumbang. Lepas buat tak ada ayam ni. Ada satu lagu lagi. Tengah-tengah nyanyi keluar menyala. Apa benda yang keluar? Keluar? Teman lagi. Pospon 2 hari. Apa tajuk lagu ni? Tanah Air Api Angin. Tapi takut sikit nak main. Aku suar nak main. Faham? Kan? Jadi ada lagu yang berpuaka pun ada. Ada lagu yang berpuaka. Malam ni kau balik rumah, masuk rumah cuci kaki kat luar dulu. Tapi di Indonesia kita banyak dengan OST dalam filem Sabar Itu Ujian. Jambatan Ancol. Jambatan Ancol Jin and Jun. Dan malam ni kita akan bawa lagu gabungan antara Indonesia dan kita akan buat lagu-lagu yang memori lah. Okey, faham. Jadi anda semua dah ready ke belum? Untuk anda malam ini GAT Band. Alright, terimalah kekasih perjuangan.
Apa kabar?
Netflix filem OST Sabar Inti Ujian. Ada isu teknikal sikit eh. Ada isu teknikal. Alright, alright, alright. So, sebelum tu saya kenalkan diri saya nama bernama Apai, Apai. Orang panggil Apai lah, nama stage Apai. Nama dekat Sungai orang panggil apa Syam. Saya duduk Sungai ya sekarang. Dah lama duduk kat Kak, dia dah balik ulang balik. So dekat Indonesia, dekat sini dah penat dah tak larat nak ulang balik ulang balik. Kan, last 2000 kita COVID tahun bila ya? Ah, lepas COVID kita duduk sini lah. Tak larat lah. Jadi kat sana ada seorang lagi penyanyi cover. So, saya pergi ke sana hanya buat projek album saja untuk OST filem Jin and Jun. DAP ni dah ada tahun 1996, first album release kat SRC, album Gerus Sumbang. So okay. Hari tu cerita juga takpe, okay. Jadi ada orang pematang Belanda kat sini? Pematang Belanda eh? Alright. Ada tempat dah tanya pematang Belanda, dia tahulah tempat orang mana kan? Orang cakap ada? Lagu Kubung? Lagu Kubung mana Lagu Kubung? Pematang Belanda adalah Lagu Kubung lah. Yang kalau raya memang, memang pergi ke pematang Belanda. Azuri ke kampung Bahagia, kampung Budiman. Kampung lepas Labu Kubung tu. Opahnya dulu kat sana. Jadi asal usulnya memang dalam Malaysia ya. Kita dia. Orang tak tahu, orang tak tahu ada wujudnya penyanyi Malaysia duduk kat Indonesia. Tapi kan gua dah lama main di Indonesia, dah main bareng. Jadi gaya-gayanya gitu kalau bisa ngomong, ngomong aja lah kan. Kalau di Malaysia ni kita boleh cakap perok je. Balik Malaysia cakap perok lah. Okay. Boleh, jalan, terus. Sibuk tergelam. Okay, kita ke second song yang kita release bersama SRC. Bersama SRC, album Terus Sumbang. Lagu ni ditulis oleh Jack FTG. Jack FTG, lirik dia oleh Abbott. Saya nyanyikan dalam studio, dekat Pro Studio. Dan kita teruslah dengan lagu. Boleh, okay? Seri Kota Kelam. Yeah.
Sabah ke apa kan? Ha? Mana tahu? Tapi raya tu tak ada aku rumah. Johor. Ada ke mana pergi ni? Dari rumah solat dulu. Dia ada rumah solat. Okey. Sebelum tu nak cerita, DAT ni dia anggota asal dia yang tinggal, yang maintain tinggal saya seorang. Abang yang hujung dulu, dulu kumpulan Sejati. Ingat tak Sejati? Kumpulan Sejati kan? Bukan Sejati Wing tu, Sejati. Apa ni? Apa tu? Bila bunga di petik orang kan? Dan kemunculan sekolah DAT kat sini, sebenarnya kita orang baru setting balik line up ni. Dan insyaAllah akan buat single. Single lah, single dan bakal nak buat LP kata Yazid. Jid, eh? Ada? Biar dia boleh sorak dulu dengan dia. So, apa dah ada? Udah bisa? Bisa? Bisa enggak bisa? Mau diterusin? Mau lagi? Mereka mau lagi nih. Dah enak lagi. Okey, terimalah. One minute dia cakap. Kau jangan orang putih tau. Technical issue ni memang biasa berlaku kan. Biasa berlaku. Walaupun kita dah buat macam-macam gaya, macam-macam cerita, betul lah kan eh. Kadang-kadang ad hoc benda-benda tu sendiri boleh berlaku. Kan. Ada puncanya teman tak tahu lah macam mana. Teman tahu yang ini je. Yang lain teman tak tahu. Makannya, udah bisa kan bisa? Bisa dong. Okey, daripada album yang 1996 Kera Sumbang, terimalah lagu yang bertajuk Kera Sumbang. Yeah.
jangan jadi kurang sumpah. Okey, malam ni malam Khamis, saya besok program apa besok? Ceramah. Ustaz Kazim, lama tak jumpa dekat Ustaz Kazim. Rakan sebaya tu. Besok kasidah. Kasidah? Bukan Ustaz Kazim. Bukan. Ada. Okey. Ustaz Kazim Jumaat. Oh, Ustaz Kazim hari Jumaat. Ha. Rakan sebaya tu. Oh, besar ke? Ha, kena ada lah rantai dia. Tak boleh kan di cerita lain lah. Terajak pula orang lah. Terus lebat lagu. Penangunya. Okey, terimalah lagu daripada OST Jin and Jun dalam filem Jin and Jun, salah satu soundtrack untuk OST filem Jin and Jun yang tahun lepas tu, tahun lepas. Apa dia? Apa dia? Okey, terimalah lagu yang bertajuk TOLONG, tolong. Tolong ramaikan kat depan ni, ramai-ramai semua. Dan jangan lupa tolong support kita punya program Semarak Seni Budaya sehingga 7 Julai. Terima lagu yang bertajuk Tolong. Oh,
original soundtrack OST Jin and Jun yang rilis tahun 2023 2022 di Indonesia. So the next, nanti kita akan teruskan dengan lagu yang buat jawab ke? Okay, buat kuis ya. Okay, siapa boleh jawab soalan? Ada soalan. Kita nak bagi soalan sikit. Siapa boleh jawab, kita bagi kupon. Bagi kupon. Last day kita belanja kupon. Ini soalan dia eh? Ini soalan apa? Tak ada soalan tu. Abang pandai-pandai buat soalan sendiri. Oh. Wah. Berapa berat besi tu ke? Besi tu dah kahwin ke belum? Okey. Kalau macam tu okey. Ada dua ni berapa kupon eh? Satu. Ada tiga set. Ya. Yeah. Okey, kita ada tiga set kupon kat sini. Maknanya ada tiga soalan lah. Kita ada tiga soalan. Semua sudah ready? Soalan mudah ya. Berapakah kali gitar pemain bass? Pusing. Berapakah tali gitar pemain bass? Berapakah tali gitar pemain bass? Berapakah tali gitar pemain bass yang bernama Asri? Pemain gitar atau pemain bass kumpulan DAT. Berapakah tali gitar kumpulan pemain bass kumpulan DAT? Berapakah jumlah tali gitar? Kan? Angkat tangan, siapa jawab? Siapa yang jawab 6? Siapa jawab 6? Baik, kau duduk sini dong. Macam mana kau? Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Kowi. Apa ni? Kowi. Okey, asal mana? Kampung, baiklah masuk balik. Oh, baiklah. Kena olah-olah. Olah gerai ucik. Hah? Kena olah tak? Olah. Olah yang kat kedai di market pun? Tak. Tak kenal? Macam mana duduk baiklah tak kena olah ni? Ada yang kena olah tak sini? Yang panjang tu? Duduk cakap ada tu? Ada? Hah? Macam mana boleh tahu tali kita ada 6? Sebab saya tengok dalam handphone. Tengok dalam handphone? Wah, dia rakam kau main ni. Dia rakam. Ada handai punya. Siap. Tak apa, dia ada bujang lagi. Asyik baik bujang. Kau sini, kejap. Okay, kau ni tengok tadi. Adik ni. Kamu bijak sekali ya. Bagus sekali. Kamu selalu tanya berapa? Tanya lima. Umur 11 tahun, 11 tahun dari kita ni ada 6. Cuba tunjuk kat dia. Tu kira. Okey, betul now. Okey. Terima kasih pemenang yang pertama. Alright. Tengok eh, dia peka. Orang yang peka ni dia alert eh, walaupun dia tengok tadi dah rakam kat info, tengok balik. Dia tengok balik lah, dia check balik. Okey. Kita layan lagi satu lagu dulu, lepas tu kita bagi soalan lagi, boleh? Boleh eh? Dek, kupon tu rilis baru masuk kat situ dalam tong tu. Kan jangan buat balik pula. Kalau kau balik tidak ada artinya. Kan? Langsung tidak bermakna kupon itu dalam hidup kau kalau kau buat balik, Dek. Kan? Kau pergi dia Bukit Bintang, Dek. Okey. Kita buat lagu untuk akak-akak, adik-adik, gegel-gegel kan. Kita nak layan lagu yang gegel-gegel sikit lah. Sorry lah, kita ni masih baru lagi dalam arena muzik ni. Baru balik ke Malaysia lah kita dia. Okay.
Untuk seluruh wanita yang berada di Kampung Gajah, cuba semua wanita angkat tangan. Seluruh wanita angkat tangan, seluruh wanita angkat tangan. Seluruh wanita, macam mana kau boleh jadi wanita pula? Seluruh wanita di Kampung Gajah, ada tak seluruh wanita di Kampung Gajah? Saya nak dengar suara wanita. Ada tak? Dah makan nasi ke belum ni? Ada. Punya banyak kedai tu. Makanlah nasi. Bah, bagi akak makan bah. Lemoh ni. Seluruh wanita, seluruh wanita Kampung Gajah, terimalah wanita seluruh dunia. Tak kira bangsa, umur atau rupa.
Okey, siapa ada TikTok? Siapa ada TikTok kat sini? Siapa ada TikTok angkat tangan? Semua ada TikTok. Okey, follow DAT Band eh. Follow DAT Band. Lepas ni kalau ada competition lain, mungkin DAT Band ada nak naik dekat The Set Volume 2, kita boleh pakai hadiahlah kan tu lah. Yeah, coming soon. Dua band Indonesia Malaysia, DAT Band DKL. Mungkin hujung tahun insya-Allah. Ada satu lagi soalan. Siapa yang dengar sepanjang lagu dia tadi, dia mesti ingat apa yang saya sebut. Aku nak tengok juga orang kampung Gajah ni alert tak alert kan. Soalan dia berbunyi, soalan dia berbunyi, one more. Siapakah nama pemain gitar yang memakai baju kotak-kotak kain merah sebelah kiri saya ni ataupun sebelah kanan, tuan-tuan dan puan-puan? Siapakah nama dia? Bukan. Nama dia saya sebut tadi. Siapakah nama dia? Siapakah nama pemain gitar yang pakai topi terbalik, baju kotak-kotak merah ni? Ada, saya sebut tadi. Teman dah sebut tadi jauh. Cuba ingat balik. Siapa dia rakam? Ada sebut tadi. Siapa nama dia? Lagu pun tak? Menung? Menyesal aku tak dengar orang-orang ni. Gua mau lihat orang di Malaysia sama ada alert atau tidak. Semasa gua berasa kayak gitu pula aku. Tersasul lah kan. Tersasul. Selalu benar tersasul. Dan sebab selalu perform dekat sana, dekat sini. Ini yang kali ketiga ke keempat tau. Okey, siapakah nama pemain kita baju kotak-kotak tadi? Bukan. Bagi depan. Mana? Jid. Aku nampak je. Nampaklah jodoh. Allah jodoh. Ada Karen. Siapa yang boleh? Cuba tadi. Nampak. Udah dipujuk dia pula. Sebelum tu, siapakah nama cik adik kita yang pakai baju Calvin Klein berwarna jingga ni? Kamu dari mana ya? Daya daripada mana? Daripada Kampung Gajah. Kampung Gajah sini. Memang asli orang sini pula. Astagfirullah, asli tersasul. Memang asal orang sini? Ya. Kalau Indonesia tu, kalau orang asal dia panggil orang asli. Kalau asalnya orang di sini. Tapi kalau di sana dia panggil aslinya kamu dari mana? Kan? Iya. Kan Hidayah orang memang asalnya orang Kampung Gajah. Okey. Siapa nama abang ni tadi? Yazid. Wow, Jid. Tepuklah sikit untuk Hidayah. Dia berjaya pujuk Yazid. Okey, hadiah. Terima kasih. Nombor telefon minta kat dia sendiri. Dia minta nombor telefon Wan. Okey. Kita pergi segmen yang ni sikit lah kan? Nak bagi abang-abang yang otak-otak ni, abang yang otak-otak kat sana tu kan, kaki nak goyang-goyang sikit kan. Ya, aku dah perhati tadi bawah tu, kaki terangkat kan. Lama aku tengok, ya ada gap aku tak nampak pun. Aku bukan sebab aku nampak bang. Abang Pematang berlanduk, mata terah bang, malam-malam. Terimalah. La over.
Okey, itu adalah lagu Lock Over. Lama juga tak main lagu ni eh. Okey, kita teruskan di tepi pantai pula kan. Aku nak cik angin. Okey, kita teruskan dengan lagu di tepi pantai. Boleh? Kita layan, boleh bang? Di tepi pantai. Alright, abang bangun bang, abang kena joget bang. Okay, terimalah di tepi pantai. Anggota-anggota kumpulan DAT line up yang ada kat Malaysia hari ni eh. Leo ya. Eh, hey, tadi ini Kampung Gajah, Kampung Gajah tak payah jadi Cina. Ya, yeah, hey, Cina ni. Ya, lu nak Cina, lu Yon lah. Pasal di Cina. Okey, saya kenalkan dari hujung sana. Dari hujung sana. Antara anggota yang paling otai sekali dalam kumpulan DAT Band Malaysia, DAT Band Malaysia. Ah, yang paling otai sekali ya, paling otai. IC dia lamalah tahun 60-an. Ah, 60-an bang, 60-an. Pasal tu tadi lagu ni pasal tak respect dia. Bukan suspect eh. Gua respect dia, dia 60-an gua ni main lagu 60-an tapi versi metal. Abang Ringo. Okey, gila. Okey, yang tiba-tiba pakai spek gelap ni, tak boleh apa.
Ha? Aku cari tertelan ulat ni sebenarnya. Kan? Ha, tapi tak apalah, layankan jugalah demi Kampung Gajah kan. Ha. Yang belakang saya yang tadi siapa? Mana adik tadi? Mana adik tadi yang terkena tali ni? Angkat tangan, angkat tangan. Ah, ni abang kau ni nama dia Asri. Itu je. Itu je. Itu je. Okey. Yang sebelah ni tadi dah ada orang minta nombor telefon. Ah, itu kau masalah kau lah. Dah. Tadi tengok geluk air, mula-mula tak nampak. Sekarang dah nampak dah. Jodoh tu dah nampak. Ah, dia masih single, masih single. Eh? Masih single. Ah. Siapa nama dia? Jeslo je tadi kau bagi kuat kau gelak. Aku dengar kau gelak kat belakang kau bagi kuat kau gelak. Dia tadi aku kata kau. Yazid! Gelak bang kuat bang. Ha, terperanjat aku. Ha, takut aku nak naik pentas. Hidayah, hidayah. Betul-betul bagi hidayah kau pada Yazid malam ni eh. Wih, dia jawab pakai kita. Oh. Cuba 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 Hasta la vista. Bukan. Causeway Bay dekat Hong Kong. Ha, dulu pernah bersama dengan Beyond, kumpulan Beyond. Ha, kan aku tajuk lagu yang kau suka tu. Wo ho ho ho, Hong Kong Royal. Oh, hey, lagu dia. Ha, dia lembut band Cina ni, band Cina bukan band Cina mati eh. Band Cina rock bro. Ha, cuba sikit mana kau main band Cina mati lah, band Cina rock. Itu lagu Cina mati. Ha? Ha? Itu tarian singa, brother. Dah tarian singa, eh? Ha, kira, tak kisahlah, sama. Aku dengar lebih kuat ke bunyinya. Ini ada Ameng, orang Kuala Kangso. Ah, diimport daripada Hong Kong tapi orang Kuala Kangso. Ah, semua orang Perak. Dan seorang yang awal Negeri Sembilan sebenarnya. Ah, orang Semondo ke Perak ni. Yo, orang Pilah. Mana nak kau? Ya, kau ingat kau? Orang Pilah, Pilah lama orang belakang ni duduk sungai kan. Orang Perak cakap, orang sungai cakap, kalau kau dah duduk sungai, kau dah mandi kat sungai tu, kau terminum air je. Air, kau tengok semua kau air. Tu minum ayo tak lepas keluar dah. Duduklah situ sampai mati kata tu. Ha, jadi aku mula-mula aku tak percaya tau. Saya tak percaya benda ni. Benda ni macam metos macam betul lah kan? Betul kan? Ha, betul kan? Ha, udah duduk sungai bang, mandi kat sungai kat Menderang tu, kat Kampung Peluk kan. Hari-hari aku kat situ mancing. Pelayan dia ni lah. Kejar-kejar cari ikan, kejar-kejar cari ikan. Tapi situ ada ikan kelah tu, fresh tau. Serius. Memang jumpa ikan kelah, aku dapat ikan kelah tu ni. Haa. Itulah pasal lalu tadi dapat sungai. Kau tahu sepanjang jalan ni tadi, kalau kau tak tahu, sepanjang jalan ni, dia cerita semua nombor ikan dekat jalan ni. Haa, sini Likoh, ini Haruan, haa sini. Tengah mancing ni. Haa, sepanjang jalan ni. Aku cakap kau tahu je, eh, semua cepat aku tahu. Haa, sini aku mancing, haa ni sungai ni pergi sini. Haa ni pergi sini, dia tahu. Handai eh, ada yang handai orang cakap. Haa, okey. Dekat aku, ah itulah pasal dia dah dapat hidayah aku sana. Hidayah? Macam mana kau boleh tahu nama dia Yazid kan? Ha, sepanjang jalan dia tahu dah semua tempat-tempat lembut ikan. Ha, semua tempat ikan dia tahu. Ah, ini ikan ni ada, ah, ini ikan arwah dekat sini. Tapi dia tak cakap, ikan yang boleh bercakap dia tak cakap. Baik kau abang, kejap lagi putus dari kita tu. Baiklah. Putus dari kita tu. Ha, kan? Ha? Siapa kata? Yang datang itu sekejap. Ah, okey. Saya nampak ada entiti kat situ. Kan? Ingat kata dia ada lembaga. Rupanya entiti tu nyata.
entiti yang nyata. Emi kumpulan dinamik ada kat belakang tu rupanya. Cuba bangun sikit, Emi, bangun sikit. Aku terperasan tadi. Aku ingat kan mungkin pandangan alam lain ke apa. Ah, betul, betul, dia betul. Dia betul, betul, betul. Memang dia Emi. Emi dinamik, kumpulan dinamik. Okey. Ha, nak dengar lagu DAT yang lagu official DAT tu. Lagu DAT, lagu yang bertajuk Do It All Rasmi kumpulan DAT, tajuk dia Do It All Together. Tapi dekat Indonesia namanya Do It Art Together. Ada satu lagi hadiah ke, Iwan? Aku tengah mencari hadiah hari ni, mana pergi? Ada tu lah. Mana? Ada, balik buku tu lah. Ni Amy tadi, aku terperanjat tengok Amy tadi. Aku ingatkan NTT. Rupanya Amy NTT. NTT shoot. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga untuk malam ini Alamak. Okey, semua dah follow lah DAT band. Dah follow, thank you very much. Boleh dah follow. Boleh tap